satu piring nasi ini ya, pakai jepit berhubung sayur makannya ya. Ini sayur bayam kuah telur. Ini istimewa salah satu sop ayam rebus masakan dari Cafe Emas Berlian. Dan tempe, tempe nih, tempe goreng. Berhubung karena semalam banyak yang tonton, ya lumayan lah, 200 lebih di TikTok. Video pertama, video kedua, 200 lebih, lumayan lah ya. Daripada tidak ya, daripada tontonnya biasa sedikit misalnya. Tapi saya pernah capai tontonan hampir 1000 ya, sekali. Ya. Oke. Ini kuah sop ayam rebusnya enak karena ditambah bumbu cep dari Cafe Emas Belian. Ini bayam. Bayam ini saya coba dulu kuahnya ya. Kalau sop ayam rebusnya enak. Enak juga rupanya ya. Oke, saya makan bayamnya. Nasinya satu porsi. Lupa menguakan nasinya ya. Taruh kuah bayam dulu lah ya. Dicampur dengan kuah sop ayam. Mantap. Tontonan biasa kalau sudah 200 ke atas itu sudah bagus. Beda dengan video short ya. Ini semalam tuh video biasa yang sudah 10 menit lebih tontonannya, tapi itu di TikTok ya. Kalau di YouTube saya lupa pula ngelihatnya berapa ya. Biasa di TikTok, di YouTube itu kalau 200 itu sudah luar biasa. Saya kuahin sopnya ya. Sopnya udah dicoba, enak. Wangi. Rasa ayamnya terasa. Walau nggak ada ayamnya ya. Kuahnya nih enak. Biar nasinya kuahnya lebih banyak. Oke. Lumayan enak. Jadi makan tempenya dulu. Tempe goreng. Ada agak manis dan rasa tempenya terasa. Wangi. Kuahnya kurang banyak. Saya kuahin langsung lah. Cepat. Mantap ini sop ayamnya. Ayamnya juga mantap.
masih hot. Sop kuahnya juga masih hot, panas. Di sini tidak hujan sore ini ya. Kalau di kebun hujannya luar biasa lebat. Kuah sop ayam dicampur dengan bayam. Enak. Biasa ini kayak restoran rasanya. Mantap. Luar biasa enak. Diselingin dengan tempe. Ini lampunya kurang-kurang ya, makanya dia agak gelap dikit.
sisanya. Ini harus pakai sendok. Terakhir makan minum sup ayam rebusnya. Enak. Kayak kuah songsoy ini. Biar cepat saya hirup aja. Wow, luar biasa. Puas, enak, nyaman, delicious.